Oke dong, hari ini kita lanjutin lagi tipsnya karena kemarin-kemarin kita udah cobain yang Marvel. Hari ini kita bakalan cobain versi DC komiknya ya. Oke, langsung saja. Seperti biasa kita bakalan jadi dua part saja ya. Oke, yang pertama adalah Catwoman. Oke, ini Catwoman-nya dia lagi ini bro ya, mungkin ingin mencuri sesuatu biasanya mengendap-endap dan dia pakai night vision semacam itulah. Musuhnya kita tes dulu guys ya. Kita selalu ngetesnya sama yang abal-abal dulu, dia kuat apa? Enggak ya, Pak, asli atau palsu guys? Oke, dia disundul pakai kepala. Oh, tangannya ya guys, tangannya kawaii ya. Oh, ternyata ada loh. Diinjek sama dia. Ternyata ada tangannya, saya baru tahu guys. Oke. Kita naikin ke Chieftain, apakah dia bisa atau tidak? Apa enggak dengan kombinasi ini? Oke. Emang begitu ya ketemu. Emang di sini dia salto-salto. Sakit guys. Tendangannya salto-salto aja sih oke ya. Bukan oke, Mamot. Mungkin bisa. Coba apa yang bakal dilakukan Catwoman terhadap Mamot? Di jebret saja. Ini bencana guys, apakah? Apakah mampu Catwoman mengalahkan Mamot diinjak-injak? Kasihan mati nih Mamot Catwoman-nya. Selebor saja. Terjebretkan dan mati. Mamotnya tapi mati. Waduh. Boleh juga Catwoman deh. Oke, kita naik kelas dikit deh. King, biasanya nih yang benar-benar ngetes sejatinya si King ya. Apakah selevel dengan King atau di bawah King? Si Catwoman ini bos. Ayo King, masa kalah sama ini pencuri ini? Sampai masuk ke kali guys. Ketahan. Oke, masih berkelahi. Apakah mampu Catwoman mengalahkan Sang Roh? Palida, tidak. Kebuang deh guys. Oke, kayaknya King yang menang ya. Kita anggap saja King yang menang guys. Karena dia berhasil menjatuhkan Catwoman ke air. Oke, mungkin memang sesuai ya kalau kucing itu benci sama air ya. Makanya dia gak bisa kembali guys. Oke, next. Berikutnya adalah Shazam. Oh ya guys, saya gak tahu ya DC siapa aja. Jadi kalau ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Oke, ini berikutnya adalah Shazam. Di atas lagi sama Clubber. Shazam penampilannya apakah mirip guys atau tidak? Ya mage gitu kan jarak jauh atau jarak dekat? Wow, oke. Sesuai namanya Shazam gitu ya. Mengeluarkan listrik, oke, listriknya dia bisa keluarin. Kita cek data dan oke, one hit semua ya. So far one hit semua guys. Coba Mamot. Oke, tidak one hit. Nah lo. Oh my god. Jurus apa guys dia ngeluarin petirnya banyak banget. Jebret saja. Apakah mati Shazamnya? Oh, gak masih kuat. Ini burstnya apa ya? Yang tadi elemental skill, ini elemental burstnya kayaknya guys. Oh my god. Tidak mampu dia berkata apa-apa ya. Mungkin 2 knight, 3 knight mungkin. Meledak tapi masih tembus 2, satu lagi masih hidup. Mungkin masih bisa guys. Dia bisa nge-charge juga. Dia bisa juga. Oh my god. Kayaknya hanya dengan telunjuknya keluar listrik ya. Very dangerous ini makhluk ya si Shazam. GG juga, tenang. Raja 3 masa iya gak bisa ngalahin? Raja pastilah. Oke. Nah, kuat kan? Nah lo. Jebret. Selamat. Mati satu guys. Oh no, sisa 2. Ini petir lagi. Wah, ini kesempatan raja nih. Buat nge-kill. Waduh, gak bisa di-kill guys. Menang kah? Si Shazam yang menang. Saya kira si raja aja gile ya. Kuat guys. Mungkin jarak jauh deh. Nih, mamam nih. Baru mulai, udah kena petir, mati lagi. Baiklah. Reaper. Gak bisa kalau. Oke, kuat. Ketahan guys, ini bisa mati nih si Shazam. Gak mati guys. Mungkin bakal mati. Oh no, kita mati. What? Masih kuat guys. Gila. Oh my god. Waduh, parah pak. Bolehlah. Oke, untuk lawan yang kuat-kuatnya ntar terakhir aja. Oke, setidaknya bolehlah dia lulus ujian ya. Di atas rata-rata yang pasti ya. Next, ada The Flash. The Flash-nya terkenal ya. Siapa yang tidak tahu The Flash? Cuman pertanyaannya, nggak semua orang suka The Flash karena katanya nggak begitu OP ya. Kita lihat saja, bos. Oke. Iya. Wajahnya kayak gimana? Om, saya mau lihat wajahnya, om. Keluarin. Keren juga, dong. Orang bisa bikin ya.
Kok bisa sih kebayang gitu guys. Cara bikinnya ya. Jago nih Pak yang bikinnya, jago nih. Wow. Set. Wih, cepat kita cerah. Wah, keren. Oke, jurusnya ada beberapa jurus dia. Oke, dia lolos untuk yang ini. Lawan Chieftain 3. Apakah mampu atau tidak? Wurr. Jurus itu elemental skillnya sakit ya. Oke, pukulannya bos. Sampai mental. GG juga pukulannya, bukan kaleng-kaleng guys. Cuman dia kenapa menceburkan dia? Oh, mau mandi dulu biar basah. Soalnya listrik sama air ada itu berarti electrocharge ya. Jadi kayaknya dia menambah keilmuannya. Boleh, mamut deh. Satu aja bisa gak lawan mamut satu? Wah, tembus ya kalau mamut ya. Di-charge aja sama mamut, ditendang saja. Mamutnya yang mati, saudara-saudara. Berarti ini pukulannya sakit guys ya. Pukulannya mungkin cepat, saking cepatnya jebret. Bikin kesakitan. Oke, tiga raja. Kita lihat guys, dia bisa lawan tiga raja gak nih? Oke, pada mental dulu. Dia malah melarikan diri. Oh, nah itu yang bahaya. Untungnya gak kena tuh. Nah ini yang bahaya. Seset-seset. Apakah suka? Oh, serat. Wah, kuat eh, kuat eh. Kuat dia raja. Kenapa kayak ada dua ledakan guys ya? Pas dia mau bertolak sama yang udah kena. Duh, satu. Kadang-kadang satu ya. Tadi dua perasaan. Ini yang bahaya. Set. Widi, itu baru the flash banget ya. Kelihatan banget the flashnya, keren ya. Iya, 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 iya. Wah, dikeluarkan jurusnya lagi. Tornado. Oh, ditampar saja. Mampukan the flash. Wow. Ini gaya apa mukul begini, guys? Tapi super efektif ya. Berhasil mengalahkan si The King. Oh, pakai kacamata di sini aslinya, guys. Lawan Reaper-nya ya. Oh, satu lawan Reaper bisa gak nih? Satu doang nih Reaper-nya nih. Oke, ini kuat guys. Wah, pecah langsung. Oke, lulus ya di atas rata-rata ya. Lulus, 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 lulus. Next, berikutnya adalah Green Lantern. Oke, Green Lantern-nya mirip-mirip gak nih guys? Langsung lawan tiga ini, apakah mampu atau tidak? Pertanyaan kok ada aja lanternnya ya? Lanternnya dapat dari mana? Saya cari-cari gak ada loh. Nemu-nemu aja orangnya. Berarti teliti banget ya, niat tuh. Oh my god. Oh my god. Ngeselin banget ya dia ya. Wah parah pak, bikin mabok. Terus bisa meledak-meledak. Aslinya jurusnya apa guys, ada yang tahu gak? Nyebelin gitu. Skillnya tuh, jarak jauh. Dideketin, diledakin. Terus, wah langsung maju saja. Tuh, dideketin langsung dipukulnya. Mentalnya jauh banget guys. Oh my god. Nah ini mungkin bisa nih mamut nih. Hey, mau mamut. Wah kalah juga mamut ya. Gigi bener guys. Coba 2 king 1 reaper. Ayo guys, jangan sampai kena mabokannya. Aduh. Oke, ini rada-rada kuat king ya, nggak gampang mabok guys. Wah, itu yang bahaya guys. Kemana nih? Kemana nih? Oh, ini masih ada sini. Buset. Di uppercut guys. Cepet banget uppercutnya. Ya enggak kalian tadi. Sat sat langsung mental loh. Oh, dia untungnya terbang, kalau enggak udah kapalin sama ini guys. Kali pulang mati dok. Reaper tewas guys. Oh ini ada cucuk berdurinya juga nih dari si dia. Oh my god, si Green Lantern parah. Jadi setiap dia jebret keluar cucuk berdurinya, jebret keluar, sakit. Lolos ujian anda. Oke, okay, next Superman. Oh, kita lihat squad apa sih Superman zaman now ya. Superman guys, kita lihat, kita lihat. Oh my god, tur. Beneran terbang ke sakit, mau sakit, 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 sakit. Bener-bener pukulannya kayak ada tenaganya gitu ya. Ada suaranya, der, der, der. Sakit guys, pukulannya. Bukan pukulan manja gitu, bukan-bukan manja gitu. Kalau kena, dung, nah gitu guys. Gila gak? Enak banget suaranya. Dem, 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 kalau kena ya. Butuh one hit. Satu hit doang. Kesi raja satu hit loh guys. Biasanya raja resistennya kuat banget loh. Coba ke Reaper, mungkin rada kuat nih si Reaper ya. Gila. Oh, dia lolos super. Oh my god. Oh my god. One hit juga. Oh my god. GG kali nih Superman-nya. Wah. Sakit lah, sakit. Oh my god. Oh iya, yang gak kita tahu apakah bisa menghindari tembakan dari para koboi atau tidak ya. Oh my god, bisa dong. Buset, area damage guys ternyata. Tiga-tiganya langsung KO. Mungkin kalau 10 bisa ngalahin Superman ya, 10 ya. 10 mungkin ada yang tembus lah pelurunya.
Gila, gila, gila. Parah. Oke, lolos lah ya. Oke, lolos aja dia. Next, Aquaman. Apakah ada senjata? Wah, ada senjata trident gitu, guys. Oke, Aquaman. Para chieftain. Coba jurusnya apa sih? Oke, dia charge dulu. Apa dia tiap-tiap ini? Buset. Bahaya juga. Tridentnya. Gege, guys. Wah, gayanya juga boleh ya. Mantap banget tusuknya. Baiklah nih, Mamot nih, Mamam tuh. Silakan, Ninja Dragon Boy. Oh my god, masih kuat. Bangun. Come on. Itu Mamot hajar, masa iya enggak bisa lawan? Masa Superman hanya butuh sekali. Kemana dia? Enggak jelas. Oke, kelemahan dia charge-nya, guys, ya kadang-kadang kemana gitu enggak jelas. Nah, loh, dia bisa enggak nih lawan Superman? Ntar lawan Superman gimana? Lawan dia aja enggak mati-mati nih. Oke, colokannya enggak begitu sakit, guys, ya colokannya. Perlu berkali-kali colok. Nah, dia tuh. Oh, baru dia. Pertanyaan gimana mau lawan King? Kalau lawan Mamot aja lama, bos. Shot. Oke. Okay. Apakah dia bisa menahan serangan King? Bisa. Oke, okay. Ada bisa ketahan. Oke. Okay. Ini mabok, Pak. Mungkin karena dia hidup di darat, jadi sedikit mabok ya. Kayaknya dia harus di air baru kuat gitu. Nyangkut lagi. Nah, gitu dong. Yang bener dong. Nah, gitu dong. Come on. Jangan malu-maluin dong. Iya, nggak kena. Ah gitu dong. Nah lagi. Bangun. Iya. Kepalit saudara-saudara. Rest in peace raja saya satu lagi. Oh untung nyangkut dia. Kedinginan Pak sampai bergemetar. Gemetaran tangan Anda Pak. Aduh kedinginan kasihan. Wah langsung dihajar saja. Tapi ini Pak beri tangannya saudara. Tolong Pak. Aduh. Oh hampir tenggelam. Wah gitu dong ya. Sampai terhura saya, benar-benar. Oke. Next, berikutnya ada Dr. Fate. Nah, Dr. Fate kok mirip-mirip yang di Marvel, guys? Sebenarnya dia ada di Marvel atau di DC, guys? Ada yang tahu kah? Nih, dua, dia bisa apa nih? Harusnya sih. Oh my god. Ngeri kali ya. Ngeri, guys, Dr. Fate-nya. Gak main-main. Oh my god. Udah diputer, dijebret. Waduh. Ini yang ngeri, ini yang begini-begini yang ngeri, magi-magi-magi dia. Mungkin kita perlu 5 king kali buat ngalahin dia, guys. Ini gak main-main, guys, ya. Oh my god. Oke. Gak bisa maju, guys. Jurusnya ada 3 itu. Yang pertama bikin muter, terus yang serangan banyak begini. Sama satu lagi tadi apa ya, entah. Oke. Mungkin Reaper. 10 Reaper mungkin bisa, guys. Nah, satu lagi petir yang gitu, dulu. Terus hujan listrik. Wah, mati Pak. Buset. Wow. Dahsyat sekali ya. Mungkin harus jarak jauh guys lawannya ya. Mamam nih, mungkin dia enggak akan bisa mengcounter kah? Wait, enggak kena. Oh my god, kena juga. Oh, tidak. Bubar. Sebentar. Mungkin sniper bisa guys. 12, come on. Tembak. Gerak. Tembak guys. Gak sempet sama sekali. Narik pelatuk pun gak bisa boy. Oh my god. Oke satu lagi deh ya. Satu lagi adalah Wonder Woman. Oke kita tes dulu guys. Wonder Woman apakah mampu atau tidak. Di smackdown saja. Oke okay. Jamar. Kemana itu apa yang terjadi guys. Saya tidak melihat dia saking cepetnya. Jago nih. Oke, lasso, tapi lassonya enggak, damage-nya enggak ada ya, kayak enggak ada ya. Ayo dong, lempar dong. Iya, Miss. Iya, dia kepalit, Pak. Mana dia, Bos? Apa yang terjadi, Bos? Saya tidak melihat apa yang terjadi. Itu cepet banget satu. Mungkin kameranya rada jauhan deh. Nah, ketarik nih, mulai ketarik, guys. Saya penasaran dia selain naik-naik apa? Cuma nendang-nendang doang kah? Kita ngeluarin lasso lagi. Itu dia ngeluarin udah 2 nih. Yang kena ketarik, wah kegencet. Ayo Gal Gadot. Aduh diinjek-injek mati nih. Do something. Wah tenggelam dia bos. Wah dia tenggelam. Memalukan bangsa dan negara ini namanya. Rest in peace Gal Gadot ya.
Hanya dia mengejawab. Oke, sekarang kita bakalan tes di antara yang tadi 7 atau 8 ya. Sebenarnya ini masih ada beberapa ya, ntar kita bakalan tesnya di yang 4 kedua. Tapi sekarang kita ambil, kita bikin round robin atau apapun itu namanya. Pertama Catwoman versus Shazam. Kita lihat yang pemenangnya ntar melawan Flash versus ini gitu ya. Oke, let's go. Catwoman versus Shazam. Waduh, Catwoman kayaknya sedikit kerepotan melawan Shazam yang jarak jauh. Apakah mampu? Catwoman masih kuat guys, masih maju. Mungkinkah ini pertanda Catwoman dapat mengalahkan Shazam? Wow, tendangan baliknya luar biasa. Oke, seekor kucing masih berusaha. Oke, dia menghindar serangan Shazam. Oke, namun dia kena saja dipetir berkali-kali. Masih belum menyerah. Catwoman dipetir lagi, mati saja. Rest in peace Catwoman ya. Entah dia mati, entah tidur. Gayanya sih kayak lagi tidur ya. Ya sudah, pemenangnya Shazam ya. The Flash versus Green Lantern. Let's go. Wah, dikeluarkan saja jurus tornadonya. Wah, tapi si itu dikasih racun-racun yang berbahaya. Apakah mampu The Flash dengan kecepatannya? Set! Bergetar-bergetar. Das! Oke, masih kuat tampaknya. Masih belum menyerah, guys. Masih belum menyerah, guys. Oh, dia bisa nahan-nahan juga apa The Flash-nya? Serangan jarak jauhnya, proyektilnya bisa ditahan lah sama... Oh, ditendang saja. Tapi bakalan kepalit kan? Oke, masih selamat. Belum kepalit mungkin karena... Wow, disaset-saset lagi. Kemana pak terbangnya itu, pak? What? Yang menang siapa, pak? Yang merah. Yang merah sih. Oh, mati, pak. Green Lantern mati. Dan pemenangnya adalah The Flash. Oke. So far, Shazam sama The Flash yang menang ya. Berikutnya. Superman melawan Aquaman. Wah, langsung saja YOLO ke depan Superman. Langsung tanpa basa-basi mengejar Aquaman kemana-mana. Dijebret saja, dibanting saja, dipukul saja. Aquaman nampaknya sedikit kerepotan. Dia berusaha mukul-mukul Superman, namun tidak kena sama sekali. Ini bencana bagi Superman, bukan Aquaman. Kita lihat, tapi masih sama-sama kuat. Mungkin sama-sama tebal ya, tapi Superman bertubi-tubi dan tubi-tubi memukul Aquaman meskipun gayanya hanya mukul-mukul dan mukul. Tapi sakit banget ya, pemenangnya adalah Superman. Dan rambutnya juga ini khas Superman ya. Luar biasa nih, oke? Superman so far, Shazam, The Flash, Superman last. Dr. Fate melawan Wonder Woman, let's go. Bisa nggak? Ketahan beberapa guys. Siapa itu yang ngeluarin bunyi? Dipetir saja Wonder Woman. Oh my God, terbang. Tadi ke atas kan pemenangnya, tapi si Shazam ya. Ngeri loh guys, ternyata dia punya jurus begitu. Si Wonder Woman yang narik ke atas gitu ya. Yang menang itu kan Shazam ya? Dr. Fate bentar-bentar saya cek sekali lagi ya. Apa kebetulan doang? Oh my God. Dia bisa ditarik gitu guys. Tapi si Wonder Woman-nya juga dibanting lagi ke atas guys. Ngeri loh jurusnya. Oh my God. Buset. Red ya menang ya, benar ya. Tetap pemenangnya adalah Dr. Fate. Oke sekarang kita adu yang pemenang dan pemenang ya. Shazam melawan The Flash dulu guys. Sedikit mabok nampaknya The Flash. Apakah mampu The Flash mengalahkan Shazam? Ini kayaknya bakalan repot The Flash nih kalau nggak dikasih kesempatan buat mendekati si Shazam ya. Oke, masih bisa mas, masih bisa set. Tapi dia langsung dipetir. Aduh, nggak gulutuk kayak karusnya. Bangun Kang, Kang bangun, sahur dong, nah, gitu dong. Keluarin lagi tornado aja. Gila. Bener pak, sampai kemana? Disaset-saset lagi. Des, oke masih hidup ternyata. Dipetir saja The Flash ya. Masih bisa. Jurusnya langsung dikeluarin boy. The Flash tapi mati sama listrik ya. Setelah pemenangnya adalah Shazam. Oke next. Oke semifinalnya Superman lawan Dr. Fate. Kita lihat Superman apakah mampu mengalahkan Dr. Fate. Oke, beberapa ditahan, beberapa kena. Ini bakalan repot Superman guys. Superman bakalan kewalahan guys. Oh my God, gak dikasih turun. Meskipun ketahan beberapa. Hilang Superman guys. Mengerikan Dr. Fate loh ya. Langsung hilang. Oke, dan finalnya adalah Shazam melawan Dr. Fate untuk yang part pertama ini. Sama-sama jarak jauh dua-dua aja. Kita lihat guys, siapa yang terkuat. Oh my God. Oh my God. Iya, ini bahaya. Dari Dr. Fate tuh itu guys mainannya ya. Oke, itu baru pertama. Yang kedua, pokoknya enggak 5 aja ya. Yang ketiga duluan poinnya itu yang pemenangnya. Oke. So far si Dr. Fate yang menang 1-0 buat Dr. Fate.
beberapa ketahan, cuman beberapa tembus. Dan yang sakit tuh ke atas, terus ditembakin dari bawah, guys. Kan udah mental tuh, kadang-kadang dat. Oh, ini muscle. Oh my god. Oh my god, itu dia. Parah banget Pak Asli ya. 2-0, satu lagi guys, satu lagi ya. Sisa Zambun yang segitu kuat. Kalah lawan Dr. Fate, guys. What? Wow. Kebanting lagi, bos. Wah, dipetir lagi. Mana dia? Oh, ini nih. Nggak dikasih, bos. Nggak dikasih turun, buset. Ya sudahlah, itu dia guys ya. Dr. Fate yang memenangkan pertarungan itu. Nanti ntar kita bakalan adu dengan pemenang dari part kedua ya. Masih ada Batman, ada Martian, ada Cyborg, Robin, Joker, dan Mr. Fist, King Shark, Green Arrow, dan Supergirl. Kita bakalan lihat apakah mampu mengalahkan Dr. Fate yang terkuat kali ini. Nice!